Untuk meyakinkan router kita mampu dilewati traffic yang sudah kita alokasikan, kita bisa melakukan pengecekan link ke perangkat lawan dengan menggunakan tool traffic generator pada router MikroTik kita. Nah, seperti apa konfigurasi dan cara kerjanya? Silahkan teman-teman saksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel MikroTik Indonesia Citra Web, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa silahkan klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Sebelum kita membangun sebuah jaringan, kita juga harus memastikan bahwa router kita mampu dilewati traffic yang berasal dari ISP dan yang akan dilanjutkan ke jaringan lokal kita. Nah, di MikroTik ada beberapa tool yang bisa digunakan untuk melakukan pengecekan link. Nah, antara lain kita bisa menggunakan speed test, bisa menggunakan bandwidth test, dan kita juga bisa menggunakan traffic generator. Jika kita sebelumnya pernah membahas tool bandwidth test, nah saat ini kita akan membahas tool traffic generator. Nah, untuk penggunaan kedua tool ini mungkin agak berbeda. Jika kita menggunakan bandwidth test, kemarin perangkat lawan juga harus memiliki bandwidth test juga atau tool bandwidth test juga. Sedangkan tool bandwidth test ini hanya ada di perangkat MikroTik ataupun perangkat PC atau laptop dengan OS Windows yang nantinya kita bisa install aplikasi bitest.exe. Dengan menggunakan tool traffic generator ini, kita bisa melakukan pengecekan link terhadap perangkat lawan meskipun perangkat lawan tersebut bukan MikroTik. Nah, secara konsep nantinya traffic generator ini akan dijalankan di satu mesin saja, kemudian untuk perangkat lawannya dia hanya akan dilewati trafiknya saja. Sebagai contoh, pada ilustrasi di sini kita memiliki dua perangkat. Nah, yang satu sebagai TGD atau traffic generator device dan yang satunya lagi sebagai DUT atau device under test. Nah, secara traffic nanti konsepnya dia dari traffic generator device dia akan mengalirkan traffic ke device under test dan trafficnya akan kembali lagi ke traffic generator device. Jadi nanti yang sebagai perangkat device under test, dia tidak perlu melakukan konfigurasi. Nah, selanjutnya langsung saja kita melakukan simulasi untuk tool traffic generator ini. Saat ini saya sudah memiliki dua perangkat, yang satu sebagai traffic generator device dan yang satu sebagai device under test. Saya juga di sini memiliki dua link, nanti ada kabel abu-abu dan kabel hitam. Langsung saja kita remote perangkatnya. Nah, di sini sudah ada R1 dan R2. Di sini R1 sebagai TGD atau traffic generator device dan R2 sebagai DUT atau device under test. Jadi nanti R1 akan mengaliri traffic ke router 2 dan trafficnya akan dikembalikan lagi ke router 1. Nah, sebelumnya saya sudah konfigurasi IP address di Ether 2 atau kabel hitam. Dan selanjutnya untuk Ether 4 saya sudah konfigurasi IP juga ya, dan yang di sini pakai kabel abu-abu. Nah, selanjutnya langsung saja kita buka untuk tool traffic generatornya. Kita masuk ke menu tool. Kemudian di sini ada tool traffic generator. Nah, di sini ada beberapa parameter. Untuk parameter yang harus kita konfigurasi terlebih dahulu adalah paket template. Paket template. Nah,
Setelah kita buka paket template-nya, kita tambahkan. Kita masuk ke tab general. Untuk nama ini bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini ada parameter juga yang harus teman-teman perhatikan, ada yang namanya header stack. Nah, header stack ini kita akan melakukan pengetesan atau header pengetesannya itu apa. Kalau saya di sini default saja MAC, IP dan UDP. Tapi kalau teman-teman mau menambahkan, ini bisa-bisa saja. Tergantung nanti kebutuhannya seperti apa. Baik, selanjutnya kita pindah ke tab IP. Nah, di sini yang tidak boleh keliru. Karena untuk parameter tab IP ini, di tab IP ini kita harus konfigurasi DST dan gateway. DST yang harus kita isikan alamat IP siapa. Kalau biasanya kita menggunakan bandwidth test, itu untuk DST address-nya atau test 2-nya itu kita arahkan ke IP lawan. Berbeda dengan tool traffic generator ini, untuk DST address-nya adalah IP perangkat kita sendiri atau perangkat R1. Nah, saat ini saya akan membuat paket template untuk Ether 2. Ether 2 tadi saya kasih IP 10.1.1.1. Ether 2 saya kasih IP 10.1.1.1. Oke, kita kembali lagi ke paket template-nya. Kemudian untuk gateway-nya, untuk gateway di sini baru kita isikan di perangkat kita isikan IP perangkat lawan. Untuk IP perangkat lawan adalah 10.1.1.2. Kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini kita sudah menambahkan untuk paket template yang akan digunakan untuk pengetesan Ether 2. Nah, di tool traffic generator ini berbeda juga dengan bandwidth test. Ketika bandwidth test satu waktu hanya bisa satu pengetesan. Kalau traffic generator ini satu waktu bisa digunakan untuk beberapa pengetesan. Contohnya nanti ketika teman-teman menggunakan beberapa perangkat, untuk Ether 2 kita sambungkan ke perangkat 1, Ether 4 kita sambungkan ke perangkat 2, katakanlah seperti itu. Nah, untuk simulasi kali ini Ether 2 saya hubungkan ke Ether 2 nya si R2, untuk Ether 4 R1 saya hubungkan ke Ether 4 nya si R2. Ini seolah-olah nanti saya melakukan beberapa pengetesan alat. Nah, untuk supaya kita bisa melakukan satu waktu untuk beberapa pengetesan, kita tambahkan lagi untuk paketnya. Kita tambahkan di sini sama seperti tadi. Namanya kita kasih paket 2, kemudian header stack-nya kita standarkan saja MAC, IP dan UDP. Kemudian untuk IP-nya berarti DST address-nya adalah 10.2.2.1. Ini adalah IP di Ether 4 router 1 atau R1-nya. Untuk gateway-nya kita arahkan ke IP Ether 4-nya lawan atau IP Ether 4-nya R2. Yaitu 10.2.2.2. Nah, kalau sudah kita klik OK. Selanjutnya, setelah kita buat paket template, kita harus membuat stream. Stream ini yang akan digunakan untuk melakukan pengujian atau start traffic generator ini. Baik, langsung saja kita klik stream. Kemudian kita tambahkan. Nah, di sini ada beberapa parameter yang harus kita isikan. Untuk nama silakan bisa diganti, bisa juga tidak diganti. Yang pertama kita bisa isi ID-nya, ID stream-nya.
ID stream, kemudian paket size. Paket size ini silakan disesuaikan, paket size-nya mau diisi berapa. Saat ini saya ingin menggunakan paket size 512 atau 512 paket. Selanjutnya ada lagi yaitu Mbps. Jadi kita nanti per stream akan melakukan pengetesan berapa megabyte. Nah, di sini saya akan melakukan pengetesan 50 megabyte. Selanjutnya jangan lupa take template-nya. Silakan diisi. Nah, di sini kita bisa memilih untuk take template-nya. Untuk paket template 1, paket template 1 tadi digunakan untuk pengujian di Ether 2. Untuk paket template 2 nanti akan digunakan untuk pengujian di Ether 4. Oke, untuk paket stream satunya sudah kita buat, tinggal klik OK. Kemudian kita tambahkan satu lagi untuk pengujian di Ether 4 atau stream yang kedua. Pastikan untuk ID stream antara stream 1 dan stream 2 pastikan berbeda. Pastikan berbeda karena jika sudah diisikan sebelumnya pernah dipakai ID-nya, maka kita tidak bisa memakai ID itu lagi. Sebelumnya saya sudah menggunakan ID 1, sekarang saya akan menggunakan ID 2. Paket size-nya akan saya samakan, yaitu 512. Kemudian Mbps-nya pun kita samakan. Kemudian untuk take template-nya saya akan menggunakan PKT2 atau untuk digunakan melakukan pengetesan di Ether 4. Kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini kita sudah membuat dua stream. Selanjutnya kita langsung saja start. Di sini ada tombol start di tool traffic generator setting ini ada tombol start, tinggal kita start. Kemudian kita jika ada muncul seperti ini silakan diklik start kembali. Nah, untuk pengecekannya link tersebut sudah berjalan atau belum, kita bisa masuk ke menu interface. Nah, di sini kita sudah masuk ke menu interface. Tadi saya melakukan pengecekan atau pengetesan link di Ether 2 dan Ether 4 dengan kapasitas 50 Mbps. Di sini pengecekan dengan kapasitas Mbps sudah berjalan. Ini di router 1. Coba kita cek juga di router 2. Di router 2 kita cek juga. Kita zoom out aja. Ether 2 dan Ether 4. Di sini juga sudah berjalan. Nah, seperti itu cara kerja dari traffic generator. Kemudian perbedaan ketika kita menggunakan tool traffic generator dan bandwidth test. Jika kita menggunakan tool traffic generator ini, CPU load yang digunakan di kedua perangkat ini akan lebih ringan atau CPU load-nya tidak terlalu tinggi dibandingkan kita menggunakan tool bandwidth test. Nah, seperti itu perbedaan ketika kita menggunakan tool bandwidth test dan tool traffic generator. Jadi, silakan jika teman-teman ingin melakukan pengetesan link ke beberapa perangkat dan CPU-nya tidak terlalu tinggi, teman-teman bisa menggunakan tool traffic generator ini. Nah, itu tadi adalah salah satu tool yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengetesan link dan pengecekan kemampuan perangkat kita di Mikrotik. Nah, bagi teman-teman yang ingin beli perangkat Mikrotik atau perangkat kebutuhan jaringan lainnya, silahkan teman-teman bisa kunjungi website kami yaitu citraweb.com atau di marketplace dengan nama toko Citraweb. Nah, sekian video kali ini. Silahkan like dan share supaya bermanfaat bagi yang lain. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum
subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Bukan pengetesan link terhadap pengetesan link ya, benar ya? Pengetesan link toh, benar toh? CVAP, tingkat CVAP, ini ada perdebatan VAP. Wah, mahal tuh barang. Untuk meyakinkan router kita mampu melewati Oke, yang berasal dari ISP dan yang untuk melakukan pengetesan link dan kemampuan perangkat. Yang digunakan sebagai device teman-teman bisa menggunakan tool traffic generator. Nah, tool traffic tool traffic generator titik ngono kuwi wae malah kita mikir deh.